Jadi tadi dipanggil ke ruangannya Pak Agung. Bukan dong, apa nih itu kan gitu. Oh, gue yang tadi. Lu tahu dong, kita lagi nungguin itu tuh. Nungguin siapa? Shakira. Oh. Udah pulang. Pak Agung ngobrol, iya kamu gimana? Kamu tuh selama ini kayak pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya, dan aku deg-degan banget. Terus gak lama pada datang kelihatan kaki-kakinya kan, kok banyak orang gitu. Semuanya. Tadi aku pas masuk tuh kayak bener-bener gak ada yang ngucapin, terus kayak hi guys. Oh masuk aja. Oh my god. Astagfirullahaladzim, semoga teman-teman musika semuanya sukses. Semakin mudara. Oh iya. Makan berhubungan ya. Ya udah pokoknya wish-nya dalam hati aja. Oke. Okay. Yeah. Oh, terima kasih banget. Mereka semua ingat ulang tahun aku aja, aku udah seseneng itu banget. Apalagi sampai kayak gini gitu, aku belum pernah ngerasa pernah inget. Lucu banget. Teman-teman buat siapa nih? Buat Oma. Si Aci. Iya. Iya. 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Salam lidah ya Rabbun. Yo, 1, 2, 3. Wah, besar sekali sampannya. Ya, pokoknya makasih banget buat keluarga besar Musika Studios. Aku sayang banget. Bener-bener sesayang itu, pokoknya I really am thankful to be like in this part of this family. Kayak the family is very apa ya, family oriented banget. Kita semua tuh bener-bener kayak deket banget. Dan aku gak peres, tapi bener-bener aku sayang banget sama tim musika semuanya. Bener-bener sayang banget, mereka tuh punya tempat spesial di hati aku gitu. Happy birthday Shakira. Makin seksi, makin sukses. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan cantik selalu. Yang keberapa katanya masih 14 tahun, ya ampun. Sehat selalu, panjang umur, terus sehat-sehat, panjang umur, sehat selalu, mudahkan rezekinya. Amin. Dan sukses terus. Semoga semakin sukses, semakin diberkati, tetap rendah hati, amin. Dan humble semuanya. Aku tuh orangnya gimana? Gak ribet. Apa? Gak ribet. Kira? Ada gini-gini nih, ayo. Tapi kan besok kuliah. Ajar Sam, oke. Okay. Tapi besok mau ada ini lagi loh. Sikat Sam. Selama ini, gua koordinasi sama dia. Bener nggak ribet? Besok dulu bener-bener nggak ribet. Semoga ini bisa menjadi jalan. Amin. Yang sukses untuk kedepannya. Tetap rendah hati. Amin. Dan selalu ingat sama nasehatnya Mam. Ya. By the way, tiba-tiba ada Zara Leola di sini. Tolong ucapin aku happy birthday. Happy birthday kakak gue yang bawel banget. Aduh, yang bawel banget, yang enggak bisa diem, yang kadang-kadang childish, kadang-kadang dewasaan gue. Nah, itu tuh sengaja biar Zara seneng ya. Jadi aku itu yang galau-galau terus, bucin terus gitu. Semoga makin sukses. Pokoknya all the best. Jodoh juga dong. Enggak usah jodoh. Kak Syakira orangnya gimana ya? Dia baik banget. Oh, emang baik banget. Mungkin karena aku anak pertama kan. Aku anak pertama dari kakak adik, 3 bersaudara. Jadi tuh aku kayak butuh kakak. Semenjak aku masuk musika banyak banget kakak-kakak dan termasuk Kak Syakira di sini. She's so supportive. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi butuh motivasi ada Kak Syakira. Thank you. Ya supportive, baik, kreatif, anaknya bawel. Kayak aku lah, makanya kita sefrekuensi. Guys, tiba-tiba Caca datang. Sebenarnya Caca tuh mau ada schedule sama Zara tadi. Terus tiba-tiba kita ketemu di sini. Kamu kayak, Caca? What? Iya. Tiba-tiba banget gitu. Kita lagi ulang tahun, oh my god, happy birthday. Semoga tadi aku
sehat-sehat. Tapi gak apa-apa, hargai aku nih. Makasih banget. Cantik selalu. Ini kamu juga ya. Jujur aku seneng banget kedatangan Caca. Caca tuh sebenernya gak apa, tapi dia mau datang surprisein aku. Iya. Jadi emang dari kecil dia tuh bukan anak yang pemalu, yang pendiam gitu, bukan. Jadi emang dia anak yang lincah. Waktu kecil tuh dia SD, dia suka ambil kursi, bawa gitar papahnya. Terus dia beli mic yang terbuat dari bahan plastik. Dan dia konser di situ nyanyi. Kita harus nonton. Iya, tepuk tangan. Kalau lagu satu selesai tepuk tangan. Tapi akhirnya cita-cita, bukan cita-cita ya, akhirnya apa yang dia lakukan waktu kecil itu, konser sendiri di dapur, ya terwujud sekarang, alhamdulillah. Kita tuh ada grup sebenarnya, ada grup yang sebenarnya juga ada Shakira, cuma Shakira tuh nggak pernah baca. Jadi day to day-nya, yang koordinasi apapun itu tuh lewat mamanya. Kadang-kadang juga Shakiranya tuh, oh, ada emang ya? Hari ini ada jadwal ada ya? Gitu. Ya udahlah, ada mama. Selamat ulang tahun, Kira. Terima kasih ya untuk semuanya. Cita-cita nomor-nomor gue mau, yuk. Kedoi? Hah? Kedoi? Ada lagi disclaimer, aku belum kering rambutnya. Kayaknya jelek banget.